Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Dr. Ahmad Sufian bin Abdullah dalam kapsul Media Mursyid. Kita sambung tentang isu emas. Banyak orang tanya tentang bagaimana nak beli emas secara online. Sebab banyak kawan-kawan kita dalam Facebook jual emas, jual emas fizik, emas jongkong, emas wafer secara online. So bagaimana kita nak beli secara online sedangkan dia berada di tempat yang lain? Jauh, bagaimana nak berlaku serahan itu secara segera, kan? So, apabila kita nak buat pembelian emas secara dalam talian, ada ruang-ruang yang syariah benarkan, ada ruang-ruang yang syariah benarkan. Bagaimana? Iaitu yang pertama, kita menggunakan kaedah qabad hukmi seperti mana yang saya telah bincangkan dalam sesi sebelum ini. Yang keduanya, kita menggunakan kaedah wakalah, iaitu mewakilkan individu-individu untuk memegang dan menerima emas bagi pihak saya. Contohnya, saya membeli emas daripada kawan melalui Facebook. Jadi, saya mewakilkan untuk urusan pengepusan, urusan simpanan emas tersebut kepada kawan saya. Jadi, apabila saya transfer duit kepada dia dan dia kemudian menggugurkan hak milik dia terhadap emas tersebut, dan saya memberi akad wakil kepada dia untuk tolong simpan dan tolong uruskan pengepusan emas, sama ada dia nak post bila-bila beberapa hari selepas itu, itu tidak kisah. Sama ada dia nak simpan dulu atau saya nak ambil pada bila-bila masa pun, itu tak kisah. Yang penting, apabila berlakunya akad jual beli, sewaktu saya transfer, saya kena dapatkan hak milik emas dan saya kena wakilkan dia terus untuk memegang emas bagi pihak saya. Implikasi daripada perwakilan ini, emas apabila saya wakilkan dia tolong simpan, apabila saya wakilkan dia tolong postkan bagi pihak saya, implikasinya ialah liability itu berpindah kepada saya. Risiko-risiko kehilangan itu berpindah kepada saya. Kecuali kalau kawan yang saya beli itu dia cuai, dia tak jaga, dia post dalam keadaan tanpa apa-apa insurans atau seumpamanya, maka itu kita anggap sebagai kecuaian dan dia akan bertanggungjawab terhadap kecuaian tersebut. Tapi kalau emas kehilangan bukan disebabkan kecuaian dia, maka dia tidak lagi bertanggungjawab kerana saya telah mewakilkan dia untuk sebarang urusan pengepusan. Jadi bila serahan berlaku sebaik saja, saya mewakilkan kepada kawan saya untuk memegang emas bagi pihak saya dan menyimpan serta menguruskan urusan pengepusan. Itu caranya untuk kita buat emas patuh syariah, pembelian emas patuh syariah secara dalam talian.